kali ini aku bakalan balik lagi buat ngeracunin teman-teman semua. Setelah kemarin aku udah share video tentang liburan tipis-tipis aku ke pantai Beda Penda, sekarang aku bakalan ngeracunin kalian lagi. Aku punya paket di sini, paket dari Fixbos. Sudah pernah tahu kan, All Shop Fixbos? Kalau misalnya teman-teman masih belum tahu nih yang aku maksud All Shop Fixbos ini merupakan salah satu All Shop yang cukup lumayan sering aku belanja di tempat ini, karena ini tuh merupakan brand dari kakak kandungnya Imelsa. Jadi ini kepunyaan dari Manggun. Jadi Manggun ini merupakan kakak dari Imelsa yang punyanya ISH atau Imelsa Hijab. Nah, di Fixbos ini aku order pants, namanya itu Vinci Pants Marble Light dan juga Vinci Pants Pastel Pink. Langsung aja kita unboxing. Deskripsikan sama teman-teman semua, itu bahannya halus, enteng banget, kalau dipakai itu pasti swing-swing banget, dan juga untuk materialnya itu bukan yang biasa aja. Jadi kalau setelah produk ini launching, baik itu di Onti Imeng dan juga di Manggun, ini tuh banyak yang juga ngeluarin produk yang serupa seperti ini. Tuh ada yang Nap ini juga yang jual secara langsung, aku lihat, tapi bener dong beda bahannya, dan ini shining, shimmering, splendid bahannya tuh. Kelihatan kan glowingnya? Kalau di osok lain ataupun merek lain ataupun produk lain tuh, itu enggak shining, shimmering, splendid seperti produknya Manggun ini. Nah, bedanya itu kalau di produk yang lain itu bahannya itu agak berat, dan kalau misalnya pun dia itu di stretch terus seperti ini, dia itu kayaknya nggak akan balik ke posisi semula sesuai dengan tekstur plisketnya. Jadi kalau punyanya Manggun ini, punyanya Onti Imeng juga, itu produknya memang high import dan high quality banget. Udah jelas-jelas importnya. Dijual di luar sana itu kebanyakan itu sudah tiruannya, ya kalau aku bilang udah tiruannya, tapi nggak apa-apa, kita nggak harus mahal ya, tapi kita juga perhatikan kualitasnya. Kalau misalnya oke, kita beli dan itu sesuai sama style kita, sesuai sama selera kita, kita nyaman pakainya, kenapa enggak ya kan. Nah, untuk review warnanya, aku tuh suka banget sama warna yang pastel-pastel seperti ini. Jadi aku bisa kombinasikan dengan baju, seperti baju yang loose, terus baju oversize, terus baju crop top, itu juga oke banget. Terus juga
step selanjutnya ini tetap sama, bahan pisket juga, modelnya sama, cuttingannya sama, cuma yang bikin beda itu dia adalah motifnya. Tuh. Beda kan motifnya sama yang tadi. Kalau yang tadi itu lebih ke soft color, kalau ini lebih ke up color. Jadi kalau misalnya aku punya warna tapi aku pengen ada sesuatu yang lebih menonjol, yaitu di bagian pants-nya, tinggal aku kombinasikan sama pants ini. Jangan salah, meskipun ini warna lime dipadupadankan dengan warna blue sky dan juga warna cream gitu, tapi jatuhnya gak bakalan norak dan gak bakalan bikin tampilan kalian tuh ngedok ya. Tinggal gimana mix and match kita sama blues kita, sama atasan kita, dan juga sama hijab kita kalau teman-teman sudah aku deskripsikan sama teman-teman semua, yaitu bahannya tuh pakai Pliskat High Info dan High Quality. Ini bahannya itu benar-benar enteng banget, swing-swing banget kalau misalnya teman-teman pakai. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang punya tubuh pendek kayak aku. Kalau misalnya teman-teman pakai pants ini akan menunjang tampilan kalian agar lebih jenjang, ya kan? Nah, terus teman-teman kalau misalnya ini mau dicuci pakai mesin cuci, ini kan mode yang paling rendah, tapi aku saranin jangan deh kalian itu dicuci ke mesin cuci. Ini kalian cuci pakai tangan, tapi nggak usah disikat juga, toh ini kan nggak dipakai ke main layangan nggak juga kan, tapi kan ini cuma dipakai buat jalan-jalan sebentar, kemana sebentar, nggak perlu lah ya sampai disikat, karena biar perawatannya tuh dan biar ini juga awet. Oh ya, nggak lupa nanti aku bakalan kasih tunjuk ke kalian pas dipakai sama manggung dan juga pas dipakai sama ontimek. Oke? Nanti aku bakalan tunjukin ke segitu dulu video dari aku, semoga kalian berkenan. Dan jika ada saran, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton. Dan buat teman-teman yang sudah dukung aku melalui channel ini, terima kasih banyak. Salam hangat dari aku, being wise in doing something to make you more valuable. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.